Pemirsa, Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi menerima aset Setia Novanto berupa sertifikat tanah senilai 6,4 miliar rupiah. Penyerahan sertifikat tanah milik Setia Novanto kepada BPN Kota Bekasi sebagai bentuk tanggung jawab Setia Novanto mengganti kerugian negara dalam kasus korupsi KTP elektronik. Komisi Pemberantasan Korupsi telah menyerahkan sertifikat tanah milik Setia Novanto kepada Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi. Aset Setnov yang berada di Jatiwaringin, Kota Bekasi, memiliki luas 320 meter persegi yang nilai mencapai 6,4 miliar rupiah. Oleh BPN, aset tanah ini diserahkan kepada pemerintah untuk dieksekusi. Lahan Setnov diproyeksikan akan digusur guna keperluan pembangunan jalur kereta api cepat. Penyerahan aset di Bekasi ini, pemirsa, merupakan bagian dari pengembalian uang kepada negara dalam kasus korupsi KTP elektronik. Sebelumnya, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi memberikan vonis 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah serta uang pengganti sekitar 66 miliar rupiah. Sudah kita serahkan satu aset Bapak Setia Novanto, ya, yang dalam hal ini adalah menjadi pihak yang berhak dalam rangka pembangunan jalan atau trase kereta cepat